M-nya juga. Jadi saya sebutkan huruf panjang, ada S-nya, ada M-nya juga. Dia ada yang apa? Dia kalau ngobrol sukanya tidur bareng sambil ngobrol. Kita kadang sampai begadang pun sama kita bertiga sama bibi saya. Secara pribadi saya sayang sama Natali. Dia pribadi yang baik dan dia pribadi yang bertanggung jawab dan keluarganya. Jelek baiknya Natali kurang lebihnya saya tahu, tapi tidak untuk konsumsi publik. Tapi yang jelas seorang Natali seorang yang bertanggung jawab. Dia jungkir balik buat keluarganya. Dia jungkir balik buat kehidupan dia pribadi. Dia menahan air mata itu. Saya tahu air matanya Natali seperti apa. Mungkin bibi saya juga mungkin sebagai juga menyaksikan itu. Kalaupun sekarang dia dengan Kang Sule, setidaknya Natali nitip diri. Jadi dia udah lelah dengan perjuangan dia. Selama ini dia mencari rezeki dari mana sudah judulnya. Secara garis besar juga Natali tipe perempuan yang bertanggung jawab dengan adik-adiknya. Jadi tidak ada salahnya dan tidak susah dia untuk bisa masuk dalam keluarga Kang Sule. Tapi yang jelas saya tahu air mata Natali seperti apa. Dan saat ini mungkin bahagianya Natali seperti itu. Walaupun ada hal yang saya tidak bisa sebutkan di sini, perlu perjuangan buat Natali untuk semua bisa duduk di samping Kang Sule dan bisa menerima kekurangan satu sama lain. Karena karakter Natali orangnya selengean, orangnya rame, orangnya baik, orangnya bisa ngeyomi, bisa tanggung jawab dengan penyayang. Dia tipe penyayang dan dia tipe yang gampang membawa dengan orang. Tapi dia emosinya memang juga kadang meledak. Dan karena dia kan di badannya itu memang ada suatu hal, memang dari kecil, dari bayi. Jadi kalau dia nggak bisa ngontrol emosinya, kadang yang keluar dari badannya itu lain. Jadi rezeki luar biasa buat mereka dan seakan itu pasangannya luar biasa. Tapi memang semuanya adalah settingan dan membawa satu sama lain, membawa impactnya satu sama lain, membawa keuntungan. Dan yang untung segini yang paling banyak adalah Bilarnya. Lasi sudah punya nama, tapi ada Bilarnya masuk ke situ dan seakan jadi dulu selamat yang luar biasa, jadi pemuda yang didam-damkan. Tapi di situ memang settingan, begitu nanti dah waktunya selesai, ya udah nggak ada bekasnya lagi. Tapi memang tahun ini memang banyak sekali settingan. Gimana? Tidak akan. Harus bertanya dari hatinya Rizky Billar, tidak akan ada pernikahan di situ. Apakah bukan dengan satu tokoh agama tapi lain lagi kasusnya. Dia menyepelekan orang, ternyata orang itu punya power sendiri. Ya? Tidak hanya pemukulan, tapi ada konflik juga, konflik yang memanas dan ada fisik yang berjalan di situ. Jadi akan lebih di luar perkiraan dan itu akan jadi heboh dan dia bisa masuk. Orang yang dipandang dia rendah, orang yang dianggap dia tidak ada levelnya, justru yang bikin dia menggiring dia ke sel dan akan membongkar siapa jati dirinya dan siapa orang di belakang itu semuanya. Kamu lebih paham kok di situ kok. Kemarin saya sempat ada di media, saya ceritakan juga di MV Entertainment juga ada bahwa kasus ini begitu meledak, saya kan langsung bilang bahwa ini akan langsung ke ranah kepolisian dan ini akan jadi konflik. Ini masih tarik ulur soal laki-laki siapa. Nanti juga akan kebongkar juga karena di luar perkiraan juga bahwa itu, tapi udah berkeluarga yang jelas laki-laki itu dan dia akan banyak panggilan ke kepolisian soal kasus ini yang inisial G tadi. Berakhirnya memang akan ada masuk tapi tidak lama, tapi ada pertanggungjawaban sendiri dan memang bisa damai baik-baik tapi merasakan dinginnya penjara sebentar ada. Ya tahu. Konflik sih enggak, tapi kelihatan KKN banget, nanti banyak omongan yang ini bapaknya jadi presiden, anaknya seperti ini kok gampang banget, kok tanpa tandingan, tanpa ini mulus banget. Tetap akan ada banyak pertanyaan, tapi ada yang mulus masuk ke dalam. Dua-duanya. Salah satu dulu, saya pegang salah satu dulu yang di Solo dulu. Yang di Solo itu bisa naik ya? Iya. Itu masih banyak persaingan, tapi yang Solo itu agak mulus.